Halo gamers, kembali lagi sama gue NLS. Gue masih main game Lock Idol RPG. Di video kali ini gue akan membahas mengenai trial tower lagi nih, tapi yang grup trial ya, grup trial yang 5 player nih, yang hard 5 player guys ya. Di sini sih so far Nightmare masih stay tune, yang hell 5 player gue masih stay tune ya. Nah, ini so far kalau kita lihat secara di sini stack ranking yang normal player ini udah pada hampir di 40 nih, gue masih di 33 nih terakhir ya. Belum mau ngegas lagi. Hard 5 player udah pada di 63. Nah ini kenapa lu nggak bisa sampai 60 lewat dari 50 bang? Karena level coy. Ya karena level trend gua akan kasih lihat juga ya. Nightmare 3 player. Di sini gua udah sampai stack 50 nih ya. Ini udah pada 52. Gua belum nyoba lagi. Belum sempet nyoba dan belum sempet digendong juga tentunya ya. Di sini guys tahu ya. Di level 51 floor ini lu bisa unlock kalau lu sudah level 355 semua hero lu guys ya. Jadi bukan hero, bukannya di sini nih, ini level 334 nih. Tapi dia berdasarkan dari yang sing. Sing itu yang mana bang? Ini yang ini. Ini mesti 355 semua nih. Seperti itu guys. Oke, jadi lu mau naik level ya lu mesti mesti naik juga levelnya. Nah, yang susah ininya itu apa bang buat naikin ini? Itu bukan yang ijo, bukan duit ya, bukan yang ini nih, bukan fighter XP atau bukan gold, melainkan yang sangat sulit itu adalah guys, yang sangat langka itu adalah advance crystal guys. Nih di sini nih ya, gue kasih lihat kalian nih. Nih gue sekarang setiap nambang tuh gue udah pasti nambang advance crystal nih, yang ini nih, yang warna merah coy. Karena apa? Karena apa guys ya, bukan kasih lihat kalian ya. Ini next 10 level aja nih, 310 ke 320 ya, itu lu udah butuhnya 50.000 cuy, 50.000. Ini dapetnya setengah mati setengah hidup guys, susah bener. Ini gue ber 320, 320 gue naikin Sun Sans yang gue sekarang awaken, langsung kita naikin ke 320. Nah 320 mau ke 330 lu 50.000 lagi cuy. That's why lu selalu beli ya, lu selalu beli di shop ya. Di sini nih kalau muncul lu gas aja pokoknya, kalau yang 80% lah ya, kalau yang 50% agak sayang, kecuali kalian memang mau ngejar banget ya, karena dia sudah terhitung mahal coy. Ini lumayan ya, ada nih, kita gasku aja nih. Oke, seperti itu guys. Oke, nah sekarang gue akan menggaca-gaca sedikit sekalian gue ngebahas mengenai grup trial yang 50 ini. Ini nggak terlalu susah sebenarnya, asal kalian digendong saja gitu sama sama kalian punya sultan gitu. Ini udah pada 63 nih, karena memang levelnya udah tinggi-tinggi ya. 63 tuh lu minimal udah rata 365 coy. 5 hero lu, 5 warrior lu rata 365 ya. Gue di sini masih baru sampai mentoknya di 51 nih. 51 soalnya udah 355, itu juga udah berat coy. 355 coy. Gue masih 320. 320 belum rata tuh, masih 310-nya 2 cuy. Kurang. Seperti itu ya guys. Nah ini gak terlalu susah kalau grup trial yang ini nih, yang di 5 ini. Gue digendong kemarin ngebut sih sampai gocap. Ini juga udah banyak banget yang gocap. That's why menandakan kalau ini tidak terlalu susah tentunya ya. Dibanding kalau misalnya yang ini nih, ini kan gue nih normal, gue belum ngegas juga. Ini gue masih ngegas sendiri. Yang nightmare nih ya, tuh. Ini tuh, ya ini udah lumayan banyak juga sebenarnya sih guys, tuh. Sampai level 50 tuh rata-rata tuh. Oke. Tapi so far selama lu digendong harusnya nggak masalah. Dan pakai metanya, meta apa bang nih? Gue kasih lihat kalian ya. Kemarin gue naiknya pakai ini, tuh. Seperti ini nih. Ini kan gue digendong nih sama si Dudes, Rahsaski, terus si Jecel ya, ada si X-Rain. Nah di sini rata-rata ya pakainya ini gue doang nih yang nggak kepake nih. Jadi gue pakai hero nya si Jecel nih di sini nih, pakai macaunya si Jecel guys. Sisanya udah begini udah, ngegas terus sampai 50 dan nggak perlu ngulang-ulang karena nggak susah itu ya guys. Salah pencet lagi. Seperti itu untuk yang grup trial. Nah untuk artifact mungkin di next aja biar nggak kepanjangan. Mungkin di sekarang gue mau gacurt dulu nih, lumayan nih guys. Semoga dapat SP ya. Sebiji dapat SP aja gue udah seneng guys. Nggak dapat, oke. Ini lu gacha ini juga berguna untuk dapetin kristal ya, red kristal ya. Ini bisa macau gak? Bisa macau dong. Ini tai sici dong. Ini dong. Let's go. Bro, please dong, send dong. Ya please dapat 30 ya. Ini 45 gua spam aja guys biar cepet ya. Oke, lusu. Belum. Siapa nih? Pangtong anjir, yang kita minta enggak dapat coy. Asem memang. Tuh ya.
yang garantinya tuh malah kagak dapat. Nih ada 63 nih guys. Minimal 1 sen lah ya. Aduh. Biasanya langsung masuk TV cuy, kalau keluar cuy. Nama kita aduh. Please dong satu aja, susah bener sih. Oke, Zotai nice. Belum juga guys. Berapa kali lagi nih guys? 20 lagi guys. Please. Ayo. Gokil coy, susah bener sih. Sun Luyu ya. Terakhir. Anjir, kagak dapet coy. Mau kembali lagi ke hoki ya, nggak dibilang itu per berapa bang, per berapa itu nggak terlalu ngaruh sih, nggak terlalu efek sih guys. Shard ada nggak? Aduh, belum ada guys. Ini beginian ya, belum ada juga ya. Advance, belum ada yang bisa gue naikin juga. Tapi yang awal-awal yang pasti ya, kalau misalnya kalian mau ngegasku ya pakailah metanya Sisu sih, itu yang udah terdebes sih, karena kan macaunya itu carry dari segala carry coy. Di sini kalau secara ranking pun juga kalian lihat si Jaychel itu ya, nih macaunya udah berapa nih? 986M coy. Nih Zhou Yunnya 1 billion. Gila enggak? Zugliang yang paling gila nih, dia gila ini Zugliang ya coy. 1,35 gila. Brutal banget. Nah, ini lu bisa pakai juga nih, ini cuma 344, jauh banget ya. Tuh, sultan-sultannya lu buat naikin satu sein ini aja juga udah kayak orang gila soalnya. Susahnya. Yang MVP Macau juga udah sakti tuh 1,14. Nah, dia pakai Cao-Cao ya. Buat TB lumayan banget juga. Dia pakai Zhou Yun juga lah. Kalian lihat semua hero-nya rata-rata sama, cuy. Sun Luyu karena emang hero yang dikasih awal-awal ya itu. Nah, dia pakai ini nih, pakai Sun Yu. Fan Ken Choin tuh. Sugel yang lagi metanya kan. Kalian lihat ada Zotai yang satu. Rasaki juga sama, Metasu juga kalian bisa lihat ya. Gila Liu Bei-nya coy dibentokin, gokil. Sama ada ini nih. Terus sama si Martin nih kita lihat. Tuh, dia pakai Sun Juan nih buat duet sama si Macau nih, dua nih ngacak-ngacak belakang ya, bagian belakang nih. Jadi kalau ketemunya kayak misalnya pemanah atau mage ya auto rata. Ketemu dia nih, dua ini auto rata guys. Seperti oke deh, segitu aja guys. Semoga kalian semua fans informatif. Mungkin besok gua akan coba bahas artifak ya sesuai request kalian. Ada juga yang mengenai armor. Ya armor sih sebenarnya ya gitu-gitu doang sih. Semakin gede tiernya semakin bagus. Tapi nanti mungkin akan coba gua detailin lagi guys. Oke deh, segitu aja guys di video kalian guys. Semoga fans informatif. Thank you for watching. Bye.